Okay, guys, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, barusan saya cek ini apa namanya waru yang sebelumnya di ini, bukan di Canggu sih, apa namanya itu. Ini kan ceritanya kakinya itu enggak kurang tertata, jadi asal stek aja, asal nancep. Nah, karena gerakannya lumayan, tapi akarnya kurang bagus. Makanya sebulan kemarin itu bawahnya saya lukain, keliling biar tumbuh akar lagi, terus masukin ke pot kecil gitu. Ya maksudnya supaya ini nih apa? Jalur coba lihat aja. Nah, jadi maksudnya supaya si akarnya masuk ke pot itu. Nah, barusan saya cek ternyata akarnya sudah banyak. Jadi kita akan pindah ke pot yang lebih besar. Jadi kita akan panen dulu nih. Kita akan potong. Oke. Jadi video kali ini kita akan panen waru hasil stek. Itu nih. Jadi kita tata. Ini udah rumuhannya udah banyak banget. Udah penuh nih, tuh. Nah, gerakannya udah meliuk-liuk. Ini karena di depan rumah, jadi saya mau angkat. Rencananya mau di ground di kebun. Tapi sebelum di ground, saya akan masukin ke pot dulu, ke plastik. Nanti sudah paling semingguan, nanti saya akan tanam kembali di itu kebun. Oke, kita mulai aja. Oh.
Oke, kita lanjut lagi. Sementara gini dulu. Jadi pilihan akarnya masih akar muda, jadi kita biarin dulu. Jadi pembusukan, kita olesin selektium. Nah, ini deh. Oke, teman-teman, ini hasil akhirnya nih. Kita tanam ulang. Nah, kita turunin aja dulu daunnya. Untuk mengurangi penguapan. Oke. Nah, ini hasil stekan di apa tanam depan rumah, diarahin gitu ya, cuma diarahin biar ada gerakannya. Nah, bisa kita panen ini hasilnya, saudara-saudara. Kita tunggu aja sampai ada pertumbuhan baru nih, daun-daunnya muncul, baru kita tanam di bun atau ground besar. Nah, ini rencananya gini, biar lebih ekstrim, mungkin ini akan jadi terusannya lagi, jadi belok lagi sih. Ini belok lagi ke sini, ini belok lagi, itu jadi kita buat yang enggak sederhana gitu, kita buat se-ekstrim mungkin. Oke,
Nah, dari sini nih pokoknya. Nah, dari sini. Jalurnya kelihatan dari sini. Jalurnya di sini. Sini, 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 sini. Lagi, sini lagi. Oh, sini lagi. Poeng. Atas itu poeng-poeng. Oke, teman-teman semuanya. Kita dapat satu bahan yang kita stek di depan rumah. Lumayan ternyata menghasilkan. Oke, konten kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon supportnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.